jangan berdiri di trotoar, mendingan pendirian bangunan trotoar ya. Yang di Kaligawe itu sudah diterbit anggota hampir tiap hari, tapi enggak. Termasuk jalan Padiraya ini sudah diterbit lurah, camat, kemudian terakhir masuk di Tribun itu. Di Tribun Hotline itu. Dan kami tidak suka kalau sedikit-sedikit warga ini malah dapet gitu. Jadi di sini warga ini laporan dari tokoh masyarakat di sini, sehingga masuk ke lurah sudah bisa ngatain itu. Saya sampaikan ke kami saya. Besok Selasa kita eksekusi. Ini ada sekitar 230 sini. 30 ya. Jadi enggak, saya enggak mentolerir ya. Mau di kota, mau di jalan, selama dia mengganggu arus lalu lintas pasti kita tegurkan. Termasuk nanti kami akan menertibkan pencorongan, karena pencorongan ini dari Dinas Perdagangan enggak begitu mampu ya.